أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, para penonton yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar tuan-tuan, puan-puan semua, mudah-mudahan dalam keadaan peliharaan Allah, dalam keadaan sihat dan mudah-mudahan imannya pun subur. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, puan-puan, insyaAllah kita akan melihat bagaimana kita telah berbicara sebelum ini berhubung dengan kelebihan-kelebihan besar sebenarnya yang ada di dalam kita mengerjakan ibadah solat. Sekarang ini kita melihat salah satu daripadanya iaitu perbuatan rukuk dan juga sujud yang telah kita bicarakan sebelum ini, ibadah rukuk. Dan sekarang ini kita ingin melihat bagaimana pula sujud ini sebenarnya ada kelebihan yang besar untuk kita orang-orang yang beriman. Di dalam sepotong hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat. Sahabat ni tak begitu popular tuan-tuan puan-puan. Nama dia Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu arudah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atihi biwudhu'ihi wa hajatihi." Rabi'ah ni dia selalu datang waktu malam, kadang-kadang dia bermalam tidur rumah Nabi SAW. Kemudian selalunya dia akan bantu Nabi SAW, seperti dalam hadis ini, "Saya membawakan kepada baginda SAW bekas air wuduk untuk Nabi SAW untuk mengambil wuduk dan memerlukan untuk menyempurnakan hajatnya." Kemudian satu ketika tu faqala li, maka SAW pun berkata kepada aku, "Salni," mintalah kepada aku. Macam kita tuan-tuan puan-puan, bila orang tolong kita, kita pun kata, "Apa-apa kamu nak, bagi tahu, saya nak upah kamu." Jadi sahabat ni bila Nabi SAW kata, "Salni," tanya, maknanya minta kepada aku, apa yang kamu hendak? "Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Sahabat ni tuan-tuan puan-puan, bila Nabi SAW offer, buat apa yang dia telah buat tadi, Nabi SAW offer, sekarang ini kamu nak apa? Minta, aku nak bagi. Masya Allah, Rasulullah SAW pemurah nak bagi. Tiba-tiba sahabat ni bila Rasulullah SAW offer nak bagi apa, dia kata apa yang dia nak? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ini jiwa para sahabat. Yang aku nak wahai Rasulullah, kalau pun ada yang aku nak, aku nak supaya aku boleh duduk dekat dengan kamu di dalam syurga. Masya Allah, inilah jiwa sahabat, sayang cinta kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tanya, "Awa ghaira dhalik," tak ada benda lain ke yang kamu nak? "Mungkinlah kamu nak minta sesuatu, saya boleh belikan. Kamu nak duit, saya boleh berikan duit. Kamu nak pangkat kedudukan, saya boleh cadangkan." Mungkin begitu. Tetapi sahabat ni kata, "Tidak." "Qultu huwa dhaka fa ya Rasulullah," itu sahaja yang saya nak. Lantas baginda SAW pun kemudian memberitahu kepada Rabi'ah, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud," maka bantulah diri saya untuk kamu dengan kamu memperbanyakkan sujud. Inilah dia tuan-tuan puan-puan, banyakkan sujud. Para ulama syuruh hadis berkata, sujud ini adalah satu istilah yang digunakan yang membawa maksud solat itu sendiri. Seolah-olah keseluruhan ibadah solat yang kita kerjakan tuan-tuan puan-puan, kita membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah solat keseluruhan itu seolah-olah intinya ataupun gambaran keseluruhannya adalah sujud itu. Yang mana bila kita sujud ini, dalam sepotong hadis yang lain pernah disabdakan oleh baginda Nabi kita SAW, dalam sepotong hadis yang bermaksud, keadaan yang paling hampir, aqraba ma yakunul abdu huwa wa rabbuhu wa huwa sajid, serapat-rapat dan sehampir-hampir seorang hamba dia dengan Tuhannya, iaitulah ketika waktu dia sujud. Jadi maknanya tuan-tuan puan-puan, bila kita sujud ni, Masya Allah, kita benar-benar merasakan diri kita ini seorang yang paling dekat dengan Allah. Maknanya dalam erti kata, kita terlalu hampir dengan pengampunan dan rahmat Allah. Kita terlalu kerdil dan hina. Dan dalam sujud ini, tuan-tuan puan-puan, kita melihat dia adalah satu perbuatan yang lain daripada ibadah yang lain. Kita takbiratul ihram berdiri, kita baca berdiri, kita rukuk pun separuh. Tapi bila kita sujud ini, kita meletakkan dahi kita ni, tuan-tuan puan-puan. Kita meletakkan hidung, dahi kita ni yang paling mulia, bahagian yang paling utama bagi tubuh badan seorang. Letakkan tempat paling bawah dan paling rendah. Rupa-rupanya kita melihat seperti yang saya yakin kita biasa pernah dengar. Ahli sains
pengkaji sains memberitahu kepada kita, tuan-tuan puan-puan, ada satu kelebihan besar di situ yang menyebabkan bila kita jaga solat, kita jaga sembahyang, kita banyak sujud. Dalam hadis tadi Nabi SAW sebut kepada Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kata ulama hadis, maknanya tolong saya, kalau kamu betul nak duduk rapat dengan saya, banyakkan sujud. Maknanya banyakkan solat, bukan saja solat-solat fardu, tetapi juga bukan saja memelihara solat fardu, tetapi kita tambah lagi dengan solat sunat, yang mana digambarkan sujud itu, iaitu bila kita sujud, Masya Allah tuan-tuan puan-puan, rupanya para saintis kata, dalam kepala kita ni ada otak. Otak kita ni kita tahu bahagian yang penting sehingga Allah cipta dia, dia ada rangka ataupun dia ada tempurung kepala yang menjaga otak ni. Sebab otak ni dia memainkan fungsi besar dalam membentuk mentaliti dan kebijaksanaan manusia. Tapi dalam otak ni, disebut oleh para saintis, dia untuk merangsang sel-sel dan saraf otak ni, darah perlu mengalir dalam tu. Darah ni nak mengalir dalam otak ni, tuan-tuan puan-puan, dalam keadaan seperti saya berdiri sekarang ni, mungkin juga dia mengalir, tetapi pengaliran dia lebih sempurna apabila kita tundukkan kepala kita. Kerana dikatakan ada satu urat khusus dalam kepala kita ni, bermula daripada pangkal leher kita di belakang ni, urat yang khusus ini sahaja yang boleh mengalirkan darah dengan kuantiti dan dengan kapasiti yang diperlukan oleh otak kita tadi untuk nak mencerna dan merangsang sel-sel otak tadi. Sebab itu bila kita orang Islam sujud, tuan-tuan puan-puan, masya-Allah, kita letakkan kepala kita di bawah, kita tundukkan paling bawah, maka urat ini akan berfungsi mengalirkan darah yang diperlukan oleh otak tersebut. Dan di sini para pengkaji sains yang bukan Islam rasa kagum sehingga kita melihat banyak daripada kaedah rawatan dan juga kesihatan daripada mereka yang bukan Islam juga menganjurkan bentuk-bentuk aktiviti yang seperti itu. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita dapat lihat di sini, di samping kita melakukan solat, sebenarnya kita memelihara kesihatan kita. Tetapi tuan-tuan puan-puan, bukanlah untuk memelihara kesihatan ini yang menjadi kepentingan fokus kita. Sebab itu Nabi SAW beritahu, kalau kamu betul nak duduk dengan aku, benar-benar kita nakkan benar-benar kasih sayang Nabi SAW di hari akhirat nanti, pengiktirafan Nabi SAW, maka kita sama-sama ikut pesanan Nabi SAW kepada Rabi'ah ni tadi, supaya kita banyakkan solat. Yang mana istilah solat tadi disebut oleh Nabi SAW, kathratis sujud, seolah-olah mengingatkan kepada kita, tuan-tuan puan-puan, untung kita orang yang beriman. Kerana dalam solat, kita sujud, kita letakkan dahi kita, bahagian yang paling utama dalam tubuh badan kita, di bawah tempat yang paling rendah, seolah-olah kita ini menghinakan benar-benar diri kita di hadapan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi sedikit pun tidak rugi penghinaan yang dibalas dengan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesihatan tubuh, rohani dan mental, akal fikiran kita pun bila sihat, tuan-tuan puan-puan, kita lihat apa yang kita boleh buat. Macam-macam kita boleh buat. Kehidupan kita bertambah ceria, pekerjaan kita bertambah mantap, idea dan fikiran kita bertambah bernas, dan yang paling penting tuan-tuan puan-puan, apa sahaja yang kita buat, kita dalam redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, mudah-mudahan ini memberi satu semangat baru untuk kita terus bersolat, terus memelihara solat dan memperbanyakkan lagi ibadah solat kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dalam bulan Ramadan ini, kita memperbanyakkan lagi ibadah-ibadah solat. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.